Video ini bersumber dari beberapa teori dan spekulasi kemudian dijadikan alur cerita agar kalian lebih menikmati videonya. Kalau begitu langsung saja kita mulai. Pada cerita sebelumnya, kita melihat kenangan masa lalu yang dimiliki oleh Sarada Uchiha. Ketika Hidari berkata bahwa pikiran terakhir yang dimiliki Sasuke hanyalah tentang Sarada Uchiha, Sarada langsung tidak bisa menahan rasa sedih yang ada di hatinya. Sarada pun berkata pada Hidari, itulah yang disebut ikatan. Ikatan bukan hanya tentang sejarah atau darah. Ikatan adalah sesuatu yang jauh lebih kuat. Ikatan itu berasal dari perasaan cinta. Ayahku yang sangat mencintaiku mengkhawatirkan apa yang akan terjadi padaku di masa depan. Ayahku yang sangat mencintaiku berani mempertaruhkan nyawanya hanya demi mewujudkan keinginanku yang ingin melindungi Boruto. Kami para manusia mempunyai ikatan seperti itu. Lalu tiba-tiba Hidari mengeluarkan air mata. Hidari langsung memegang pipinya dan dia berkata, apa ini? Air mata? Kenapa aku mengeluarkan air mata? Apa yang terjadi pada Hidari saat ini mirip dengan kejadian yang pernah terjadi pada Jigen dulu. Ketika Jigen menyegel Naruto di dalam sebuah mangkok, Jigen langsung terlihat kelelahan. Dia sudah menghabiskan banyak cakranya dan sudah mencapai batasannya. Lalu tiba-tiba saja air matanya menetes. Ternyata air mata itu berasal dari tubuh Jigen yang merasa kesakitan setelah Isiki menggunakan seluruh batasan kemampuan yang bisa dicapai oleh tubuh Jigen. Saat itu Isiki berkata, kau kesakitan Jigen. Kalau sampai meneteskan air mata, kau benar-benar menyedihkan. Dan kau tidak pantas menjadi wadah Otsutsuki Isiki. Wadah cacat. Rupanya meski tubuh Jigen sepenuhnya dikendalikan oleh Isiki, tubuh Jigen tetap bisa merespon rasa sakit yang diterima oleh tubuhnya dan refleksnya air mata itu pun keluar. Kalau Hidari meski dia tidak menggunakan tubuh Sasuke, namun cakra Sasuke tetap mengalir dalam tubuhnya. Seperti kata Hagoromo, cakra semua orang itu saling terhubung. Jadi cakra yang ada di tubuh Hidari itu terhubung dengan Sasuke. Hasilnya cakra itu merespon kata-kata yang diucapkan oleh Sarada dan membuat Hidari malah meneteskan air matanya. Selain kejadian itu, ada lagi kejadian lainnya yang mungkin dilewatkan oleh para fans karena mereka berpikir ini hanya sebuah episode filler, jadi tidak begitu penting. Padahal episode itu membuat kita jadi tahu bahwa meski kehilangan ingatan sekalipun, tubuh manusia tetap bisa merespon hal-hal yang sudah dialami oleh mereka sebelumnya. Pada anime Boruto episode ke-119, Yoimura Raymon, orang yang sudah menyelamatkan desa Daidai dari monster bernama Soma, dia berhasil menyegel Soma dalam tubuhnya menggunakan sebuah segel yang secara turun-temurun diwariskan kepadanya. Setelah menyegel monster tersebut, ingatan dari Raymon dimakan oleh monster itu dan dia jadi tidak punya ingatan sama sekali. Bahkan kenangannya bersama Konohamaru juga menghilang. Tetapi ketika dia makan burger rasa lemon yang sangat asam itu, dia langsung merasa senang dan tiba-tiba saja dia menangis. Dia sendiri tidak tahu alasan kenapa dia bisa menangis seperti itu. Tapi menurut pendapatnya dia berkata, padahal ini pertama kalinya dia makan makanan seperti ini, tapi rasanya sangat nostalgia. Raymond yang sudah kehilangan ingatannya bisa merasakan hal seperti itu. Artinya ada kesempatan untuk Hidari bisa merasakan hal yang sama ketika bertemu dengan Sarada Uchiha nanti. Sarada yang melihat Hidari meneteskan air matanya langsung kebingungan. Kenapa dia menangis? Dia bukanlah ayahku, tapi kenapa dia malah menangis setelah mendengar ucapanku? Hidari berkata, jadi itulah alasan kenapa dia mencoba melawan takdirnya. Perasaan cinta. Kenapa para manusia mempunyai perasaan yang tidak berguna seperti itu? Sarada berkata, kalian para Shinju tidak akan bisa mengerti apa yang kami rasakan. Adegan beralih ke Daimon dan Shinjubak. Sekarang Daimon lebih serius bertarung dengan Shinjubak. Dia langsung bergerak dengan cepat dan menyerang Bak. Namun Bak menggunakan tanda cakarnya untuk menghindari serangan dari Daimon. Ketika dia muncul di tanda cakar yang lain, Shinjubak langsung memberikan tanda cakarnya pada tubuh Daimon. Dan ternyata dia berhasil melakukannya. Berbeda dengan Kot yang sebelumnya sempat memberikan tanda cakarnya pada Daimon dan tanda cakarnya langsung terpantul. Kali ini Shinjubak berhasil menemukan timing yang tepat kapan dia bisa menyerang Daimon tanpa memperdulikan kekuatan pemantulannya. Beberapa menit sebelumnya telapak tangan Daimon tidak bersentuhan dengan siapapun. Hal ini membuat kekuatan pemantulannya tidak aktif dan Shinjubak bisa memberikan tanda cakarnya pada tubuh Daimon. Daimon berkata, kekuatan yang kau dapat dari Kot itu memang merepotkan. Itu memang bukan kekuatan yang punya daya hancur, tapi untuk pergerakan tubuhmu itu akan sangat efektif. Sekarang Daimon mulai memperhatikan area sekitarnya. Dia melihat ada berapa banyak tanda cakar yang sudah dibuat oleh Shinjubak. Dia mencoba memperkirakan kemana Shinjubak akan berpindah tempat jika Daimon datang menyerangnya. Dia sudah tahu bahwa Shinjubak tidak akan berani untuk menyerang dirinya lebih dulu karena Daimon bisa saja langsung berpindah ke tempat kakaknya dan menempelkan telapak tangannya pada tubuh kakaknya itu.
Hal ini akan memicu aktifnya kekuatan pemantulan Daemon, dan niat membunuh Shinjubak akan langsung dipantulkan ketika dia menyerang Daemon. Setelah melihat semua tanda cakar yang ada, Daemon langsung bergerak untuk menyerang Shinjubak. Lagi-lagi Shinjubak bersiap untuk menghindar, dan dengan cepat Daemon langsung melihat area sekitarnya. Dia memperhatikan tanda cakar yang mana yang akan memunculkan sebagian tubuh Shinjubak, dan ya, dia melihatnya. Ternyata dengan mata yang dimiliki oleh Daemon, dia bisa melihat pergerakan musuhnya meskipun pergerakan itu cukup cepat. Dia akhirnya menemukan lokasi tanda cakar yang akan digunakan Shinjubak untuk berpindah. Dengan cepat, Daemon langsung bergerak ke tanda cakar tersebut, agar ketika Shinjubak muncul di tanda cakar itu, Daemon akan langsung menghajarnya. Ketika Daemon hendak melakukan tendangan ke arah Shinjubak yang sudah berpindah itu, tiba-tiba Shinjubak langsung menahan tendangan Daemon. Daemon cukup terkejut dengan reaksi dari Shinjubak. Daemon berkata, "Kau hebat juga bisa melihat pergerakanku dan menghentikan laju tendanganku." Lalu Shinjubak berkata, "Aku sengaja memancingmu untuk melakukan serangan seperti itu ke arahku." Setelah menangkap kaki Daemon, Shinjubak langsung menyeret tubuh Daemon ke dalam tanda cakarnya. Eida yang sedang menjauh dari daratan tidak bisa menolong Daemon. Dia mencoba untuk terbang ke arah Daemon, tapi dia terlambat. Daemon sudah tertelan ke dalam tanda cakar itu. Eida berkata, "Gawat, Daemon tidak mempunyai kemampuan teleportasi. Bagaimana dia bisa kembali ke sini?" Eida mulai terlihat ketakutan. Kemudian adegan memperlihatkan Shinjubak langsung melempar tubuh Daemon ke dimensi para Shinju. Setelah dilemparkan, Daemon langsung mendaratkan tubuhnya dengan aman. Dan dengan cepat, Daemon langsung melompat ke arah Shinjubak lagi. Tapi Shinjubak berhasil berpindah tempat menggunakan tanda cakarnya. Alhasil Daemon sekarang terkurung di dimensi para Shinju tanpa tahu bagaimana cara untuk kembali. Rupanya ini semua adalah strategi yang sudah dipikirkan oleh Shinjubak matang-matang. Dia tahu untuk bisa melap Eida, sebisa mungkin Daemon harus pisahkan dengan Eida. Karena saat ini para Shinju mempunyai kemampuan yang sangat menguntungkan mereka, yaitu tanda cakar kod. Mereka bisa berpindah ke tanda cakar kapanpun mereka mau. Dengan memancing Daemon yang akan mau bertarung, tanpa menggunakan kemampuan pemantulannya, Shinjubak akan membuat Daemon lupa bahwa dia bisa dikirim kapan saja ke tempat yang lain menggunakan kemampuan tanda cakar itu. Setelah dikirim ke tempat yang lain, Daemon tidak akan bisa kembali karena dia tidak mempunyai kemampuan teleportasi. Jika saja Daemon tetap bertahan untuk selalu menempel pada Eida, mungkin Daemon akan bisa menang dari Shinjubak. Tapi masalahnya Daemon itu masih berusia muda. Emosinya gampang dipancing dan tersulut. Jadi sangat mudah bagi Shinjubak untuk mengatasi Daemon. Sebenarnya Bak dari awal adalah karakter yang pintar, tapi kekurangannya adalah kepercayaan dirinya dan juga kekuatannya. Sebelum dikloning oleh Shinju, Bak tidak punya kepercayaan diri dan dia tidak punya kekuatan. Jadi dia tidak akan pernah bisa menang dari Daemon. Sekarang, Bak sudah dimanfaatkan oleh Shinju dan dia bisa jadi counter Daemon yang cukup merepotkan. Sekarang adegan memperlihatkan Shinjubak yang sudah kembali di hadapan Eida. Eida berkata, "Kemana kau membawa adikku?" Shinjubak berkata, "Untuk apa aku memberitahumu? Lagi pula sebentar lagi, kau juga akan aku makan." Eida berkata, "Coba saja kalau kau bisa. Kau tidak punya kemampuan terbang sepertiku. Jadi jangan mimpi untuk bisa memakanku." Shinjubak langsung mengeluarkan beberapa proyektil dari tangannya. Eida berhasil menghindar dari proyektil yang dilemparkan oleh Shinjubak. Tapi ternyata tiba-tiba, dari proyektil tersebut, Shinjubak muncul dan langsung merubah tangannya menjadi mulut monster. Ternyata proyektil itu memiliki tanda cakar juga. Kelihatannya Bak bisa menggunakan kemampuan yang sama seperti Raisin Boruto, di mana dia bisa berpindah tempat menggunakan benda-benda yang dia lemparkan. Ketika Eida hampir dilahap oleh Shinjubak, tiba-tiba Kod datang melalui tanda cakar yang ada di tubuh Shinjubak. Dia langsung membesarkan tangannya dan mencakar Shinjubak. Shinjubak langsung terpental ke tanah. Kod langsung berkata, "Apa kau baik-baik saja, Eida?" Eida berkata, "Kod, kenapa kau ada di sini?" Kod membalas, "Aku selama ini terus memperhatikan gerak-gerik para Shinju. Aku awalnya merasa beban di pundakku sedikit berkurang karena mereka akan memakan Boruto atau Kawaki berdasarkan keinginan mereka sendiri. Namun belakangan ini aku perhatikan, mereka bertingkah cukup aneh. Kenapa para Shinju yang seharusnya memangsa para Otsuki malah menargetkan orang-orang yang bukan Otsuki? Seperti kau misalnya. Kenapa mereka menargetkanmu? Apa tujuan mereka menargetkanmu?" Lalu Eida berkata, "Aku juga tidak tahu mengenai hal itu. Aku juga sempat mengamati mereka semua dengan seriganku. Dan mereka selalu berkata bahwa ini semua disebabkan karena ego mereka yang sudah bangkit. Dan ego yang mereka miliki menuntun mereka untuk mengikuti naluri baru mereka. Aku tidak mengerti kenapa naluri baru mereka itu malah menargetkan orang-orang yang bukan Otsuki. Tapi tujuan akhir mereka tetap sama. Mereka ingin menjadi pohon dewa yang sempurna dengan memakan Boruto dan Kawaki." Kod berkata, "Jika mereka ingin melahap Boruto atau Kawaki, aku akan mendukung mereka. Tapi jika mereka ingin melahapmu, aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi." Eida berkata, "Kenapa kau berkata seperti itu?" Kod berkata, "Sudah jelas,
Kau seharusnya tidak perlu mempertanyakan hal itu. Aku melakukan ini semua karena aku menyukaimu. Aku tahu bahwa apa yang aku rasakan ini adalah akibat dari kemampuanmu itu. Tapi aku juga ingin membuktikan kebenarannya. Apakah perasaanku terhadapmu itu tulus atau tidak? Untuk itu, aku harus menjadi Otsuki terlebih dahulu agar aku bisa menentukannya. Mau membiarkanmu terus hidup atau membiarkanmu mati? Wajah Eida seketika menjadi memerah. Dia baru sadar bahwa tindakan Kot yang melindungi dirinya sangat keren sekali. Shinjubak mulai bangkit berdiri. Dia berkata, "Hei Kot, kenapa kau datang membantu Eida? Bukannya kau sudah dibuang oleh Eida? Kenapa kau masih mau melindunginya?" Kot berkata, "Sepertinya kau tidak akan pernah bisa merasakan apa yang aku rasakan. Ini namanya cinta. Sepertinya kau tidak terpikat pada Eida karena kau adalah Shinju. Mungkin Shinju sama seperti para Otsuki. Kalian tidak akan terkena efek dari pikat Eida." Shinjubak berkata, "Jadi kau melindungi Eida karena cinta. Kenapa cinta bisa membuat kau mau melindungi orang lain? Memangnya apa yang kau dapatkan dari cinta itu sampai-sampai kau mau mempertaruhkan hidupmu sendiri demi melindunginya? Padahal jika kau duduk diam saja menyaksikan apa yang akan kami lakukan, kau akan selamat, Kot. Tapi kau memilih untuk mempertaruhkan nyawamu sendiri demi cinta yang tidak terbalaskan. Memangnya apa yang kau dapatkan dari cintamu itu pada Eida?" Apa yang dikatakan oleh Shinjubak sangat menarik. Sepertinya Kishimoto Sensei memang ingin mengarahkan kita untuk mengerti tentang apa itu cinta. Kenapa cinta bisa membuat seorang mau menolong orang lain? Kenapa cinta bisa membuat seorang mau mempertaruhkan nyawanya sendiri demi keselamatan orang lain? Hal ini tadinya juga dipertanyakan oleh Hidari. Hidari juga melihat fenomena yang sama pada Sasuke. Kenapa sampai di akhir hayatnya, Sasuke masih sempat memikirkan Sarada? Dan kenapa Sasuke mempertaruhkan hidupnya demi melindungi Boruto? Dan jawaban Sarada sama seperti Kot. Itu adalah karena cinta atau ikatan. Para Shinju tidak bisa mengerti kenapa orang-orang yang mereka hadapi selalu memperlihatkan tentang arti ikatan pada mereka semua. Mereka tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh target-target mereka karena mereka belum membuat ikatan dengan orang lain. Jadi sampai kapanpun, mereka tidak akan bisa merasakan apa yang target mereka rasakan. Lalu mendapatkan pertanyaan dari Bak, Kot langsung terdiam. Dia juga tidak mengerti kenapa perasaan cintanya kepada Eida bisa membuat dia tergerak untuk melindungi Eida. Kot berkata, "Aku juga tidak mengerti kenapa aku melakukan hal seperti ini. Aku merasa dunia tanpa adanya Eida terasa hampa dan tidak ada artinya. Jadi aku ingin agar Eida tetap hidup dan aku akan berjuang untuk melindunginya. Itu saja yang saat ini aku pikirkan." Shinjubak berkata, "Kalau kau memang sudah tidak sayang lagi dengan nyawamu, silakan kau lanjutkan tindakan bodohmu itu. Aku akan segera mengakhiri ini dengan cepat." Shinjubak langsung melompat ke arah Kot dan Kot lihat memasukkan tangannya ke dalam tanda cakar yang ada di kepalanya. Dan tiba-tiba Kot lihat sedang memegang Daemon. Serangan Shinjubak langsung terpantul. Shinjubak langsung terpental cukup jauh karena menerima pantulan serangannya sendiri. Daemon langsung kebingungan dan dia berkata, "Kenapa aku di sini?" Ketika Daemon melihat Kot sedang memegang tubuhnya, Daemon berkata, "Hei Kot, lama tidak berjumpa. Ngomong-ngomong, terima kasih karena sudah membantuku kembali ke tempat kakakku. Si Shinju sialan itu berani-beraninya, dia mengirimku ke dimensi mereka. Kali ini aku pasti tidak akan terjebak lagi untuk kedua kalinya." Lagi-lagi Shinjubak harus bangkit dari tanah. Dia berkata, "Apa-apaan dia itu? Padahal aku sudah susah payah mengirim Daemon ke dimensi yang berbeda. Kenapa dia malah mengembalikan Daemon ke tempat ini lagi?" Kot berkata, "Kau pasti sudah lupa bahwa kemampuanmu itu berasal dari kemampuanku juga. Jadi aku bisa tahu apa saja yang sudah kau lakukan selama kau menggunakan kemampuan tanda cakar itu. Aku tahu kemana kau mengirim Daemon. Lagi pula aku sadar bahwa kemampuanku tidak akan cukup untuk melawanmu. Jadi kuputuskan untuk membawa kembali Daemon ke sini." Adegan sekarang beralih ke Konohamaru dan trio Inoshikacho yang sekarang berhadapan dengan Matsuri. Pada kejadian sebelumnya, trio Inoshikacho berhasil memberikan serangan pada Matsuri dan membuatnya terpental jauh. Sekarang tiba-tiba, Matsuri dari kejauhan menggunakan teknik elemen tanah dan berhasil menjerat trio Inoshikacho. Mereka semua tidak sadar bahwa Matsuri sempat menggunakan teknik itu untuk menghentikan pergerakan mereka. Yang menyadari serangan itu hanya Konohamaru saja. Konohamaru berhasil melompat sebelum dia dijerat dengan bebatuan. Konohamaru berkata, "Kalian bertiga bersabarlah. Aku akan membebaskan kalian." Konohamaru langsung menciptakan teknik Rasengan di tangannya dan bersiap untuk menghancurkan bebatuan yang sedang menjerat trio Inoshikacho. Tapi Matsuri langsung mengeluarkan teknik peluru air. Konohamaru langsung mundur dan batal untuk menyelamatkan mereka bertiga. Dia pun berkata, "Semua teknik yang dia gunakan benar-benar sama seperti teknik yang dimiliki Moegi." Matsuri pelan mulai mendekati Konohamaru. Dia berkata, "Konohamaru Sarutobi, entah kenapa wanita ini selalu memikirkan dirimu setiap saat. Aku jadi penasaran hubungan seperti apa yang kalian berdua miliki." Konohamaru berkata, "Apa maksudmu?" Matsuri berkata,
Kami para Shinju saat ini sedang ingin melapor orang-orang yang paling sering kami pikirkan. Naruriku mengatakan bahwa perempuan ini selalu memikirkan dirimu. Apakah perempuan ini menyukai dirimu? Wajah Konohamaru langsung memerah. Dia berkata, kau jangan asal bicara. Mana mungkin Moegi menyukaiku? Konohamaru jadi teringat kenangan dia saat bersama dengan Moegi. Dia ingat bahwa Moegi selalu memukul Konohamaru. Setiap tindakan konyol yang Konohamaru lakukan, Moegi selalu mengajarnya. Konohamaru tidak pernah merasa ada kenangan yang membuat dia merasa kalau Moegi menyukai dirinya. Matsuri berkata, wajar jika kau tidak bisa merasakannya, karena perempuan ini selalu menutupi perasaannya terhadapmu. Sebenarnya, apa yang perempuan ini suka darimu, Konohamaru? Aku jadi ingin melahapmu untuk mengetahuinya. Matsuri langsung menggunakan jutsu naga air untuk melukai Konohamaru. Konohamaru langsung bersiap dengan rasengannya. Benturan kedua jutsu itu benar-benar dahsyat. Konohamaru langsung menggunakan Kuchiyose no jutsu di tengah-tengah pertempuran. Dia memanggil Enra. Enra adalah keturunan dari Enma, si Raja Kera. Enra sudah lama bersama dengan Konohamaru dan sudah berlatih beberapa teknik yang kuat untuk membantu Konohamaru dalam pertarungannya. Konohamaru meminta Enra untuk berubah menjadi tongkat. Mungkin bagi kalian yang selalu melewati filler-filler di cerita anime Boruto, kalian tidak akan pernah tahu kalau Konohamaru mempunyai hewan Kuchiyose selain katak dari Gunung Myoboku. Enra merupakan hewan Kuchiyose yang pernah ditampilkan pada episode filler di anime Boruto, tepatnya pada episode ke-119. Saat itu Enra berkata pada episode ke-119, rasanya sudah lumayan lama sejak terakhir kali aku dipanggil, tapi rasanya ini bakal jadi merepotkan lagi ya. Dari kata-kata Enra ini, sepertinya kita jadi tahu bahwa dulu Konohamaru pernah mengalami masa-masa yang genting sebelum bertarung melawan monster yang memakan ingatan manusia bernama Soma. Boruto juga berkata di episode itu bahwa dia baru melihat hewan Kuchiyose seperti Enra yang dikeluarkan oleh Konohamaru. Artinya, sepanjang Konohamaru bertemu dengan Boruto, Konohamaru tidak pernah memperlihatkan Enra kepadanya. Berarti masa-masa genting itu terjadi ketika Konohamaru mendapatkan misi sebelum terbentuknya tim 7. Kini di cerita Tubuh Vortex, harusnya Enra sudah mempunyai postur tubuh yang lebih besar ketimbang di cerita anime episode ke-119 itu. Admin rasa kemungkinan ukuran Enra akan mirip seperti Enma milik Hokage ketiga. Salah satu sifat dari Enra pernah diperlihatkan juga pada episode tersebut. Hewan Kuchiyose yang satu ini ternyata terlalu banyak bicara, artinya dia bisa banyak membual. Kini di cerita pertarungan melawan Matsuri, kemungkinan Enra akan dipanggil kembali oleh Konohamaru. Di perang Shinobi keempat, kita melihat Hiruzen juga menggunakan Enma untuk bertarung, dan hasilnya cukup efektif. Hiruzen mampu melawan elemen kayu yang digunakan oleh Jubi dengan perubahan Enma. Kali ini juga sama, Konohamaru meminta Enra untuk berubah menjadi tongkat yang sekelas berlian. Matsuri yang melihat Enra berubah menjadi tongkat berkata, makhluk apa itu? Kenapa makhluk itu bisa berubah menjadi senjata untuk membantu mereka? Konohamaru berkata, ini namanya sebuah ikatan. Ikatan itu telah menghubungkan kami semua. Ikatan tidak hanya dimiliki oleh manusia dengan manusia yang lain, tapi ikatan dimiliki juga oleh manusia dengan makhluk yang lain. Aku dan Enra, kami berdua sudah terhubung dengan ikatan ini sejak lama. Itu karena leluhur kami di masa lalu. Kami akan buktikan kepadamu seberapa kuat ikatan yang kami miliki. Akhirnya Konohamaru mulai bertarung serius dengan Matsuri. Jutsu seperti apa yang akan digunakan Konohamaru untuk menghadapi Matsuri? Apakah Konohamaru bisa menang dari Matsuri? Silakan tulis pendapat kalian di bawah kolom komentar. Harusnya bagi Konohamaru yang tidak punya kekuatan spesial, akan sangat sulit untuk menghadapi Matsuri yang punya kekuatan pohon Shinju. Hanya ada satu kekuatan yang bisa membantu Konohamaru dalam pertarungan kali ini. Kekuatan itu adalah Sage Mode. Apakah Konohamaru sudah menguasai kemampuan Sage Mode? Kalau sudah, ini akan jadi pertarungan yang cukup seru di episode berikutnya. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa baca terus manga asli Boruto yang muncul setiap sebulan sekali di tanggal 18-20. Kebetulan di bulan Maret ini, manga Boruto chapter ke-8 akan keluar di tanggal 20. Jadi mari kita saksikan bersama keseruan apa lagi yang akan dihadirkan di cerita berikutnya. Salam Shinobi! これは俺の物語だ!